Bunga pukul 4 merupakan jenis bunga hias. Pemberian nama untuk bunga pukul 4 didasarkan waktu mekarnya bunga ini. Cahaya matahari ketika sore menyebabkan bunga ini mekar. Bunga ini berasal dari Amerika Selatan dengan beberapa variasi warna seperti merah, jingga, kuning, dan putih. Bunga ini dipercaya sejak zaman dahulu dan banyak dijadikan ramuan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Berikut adalah manfaat dan khasiat bunga pukul 4. Yang pertama, mengobati batuk darah. Batuk yang disertai darah disebut hemoptis. Penyebab paling umum dari batuk darah adalah TBC. Untuk Anda yang lebih memilih pengobatan alami, Anda bisa memanfaatkan khasiat bunga pukul 4 ini. Haluskan 30 gram bunga ini dalam blender yang berisi air secukupnya. Lalu Anda dapat mengkonsumsinya. 2. Mencegah kanker. Dengan banyaknya khasiat bunga pukul 4 ini bisa dijadikan membantu menjaga kesehatan Anda. Kandungan yang ada dalam bunga ini bermanfaat untuk mencegah dari penyakit kanker. Anda dapat mengkonsumsi bunga ini dengan cara merebusnya. Kandungan yang ada dalam air rebusan sangatlah berguna dan mengurangi sel perkembangan kanker yang ada dalam tubuh. Mengobati mah. Bunga pukul 4 juga bermanfaat untuk mengobati penyakit mah. Penyakit ini menyerang lambung karena terjadi luka atau peradangan pada lambung. Penyakit ini tergolong berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai keluhan yang dirasakan oleh organ lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka Anda dapat mengkonsumsi bunga ini. 4. Mengkonsumsi infeksi aliran kencing. Bunga ini berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit, salah satunya infeksi pada kandungan kemih. Gejala pada kondisi ini meliputi rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil. Untuk mencegah penyakit ini, Anda dapat lakukan yaitu merebus bunga ini sampai mendidih, kemudian Anda bisa meminumnya. Mengobati bisul. Bunga ini juga mempunyai manfaat untuk mencegah atau mengobati penyakit bisul. Penyakit bisul terletak pada bagian pantat sehingga akan membuat kondisi duduk Anda terganggu. Maka dari itu, bunga ini dapat dimanfaatkan dengan cara ditumbuk, haluskan, kemudian oleskan pada bisul Anda. Mengobati jerawat. Khasiat lain dari bunga ini dapat membantu Anda untuk mengobati masalah jerawat pada wajah. Jerawat merupakan masalah kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik merah. Bahkan, jerawat sering muncul pada bagian kulit yang kusam. Kandungan tepung pada bunga ini dipercaya dapat mengobati timbulnya jerawat. Membantu mengobati batu empedu. Batu empedu merupakan batu kecil yang berasal dari kolesterol dan terbentuk di saluran empedu manusia. Untuk mencegahnya, Anda dapat mengkonsumsi bunga pukul 4. Caranya dengan merebus bunga ini, setelah itu Anda dapat meminumnya. Mengobati diabetes. Kandungan alami yang terdapat dalam bunga ini dapat membantu Anda untuk menghindari penyakit diabetes. Kadar gula darah yang berlebihan bisa mengakibatkan Anda terkena risiko diabetes. Oleh karena itu, Anda dapat merebus bunga ini untuk mengobati kadar gula Anda yang berlebihan. Yang terakhir, mengatasi radang sendi akut. Radang sendi ditandai dengan kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri dalam sendi. Untuk mengobati radang sendi, gunakanlah bunga ini sebagai obat mencegah radang sendi akut. Rebuslah dengan 3 gelas air, lalu saring. Minumlah setiap pagi dan malam hari. Demikian manfaat-manfaat bunga pukul 4 untuk kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.